Salam sejahtera dan salam sorakku sayang. Lutin UKAS edisi tengah hari 23 Disember 2020 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima kunjungan hormat daripada Pertubuhan Arkitek Malaysia Sarawak Chapter PEMSC yang diketuai pengarahnya AR Ivy Jong di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Selasa. Kunjungan tersebut bertujuan memaklumkan perkembangan semasa kerjasama PEMSC bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. So the outcome of the meeting is basically that the reaffirmation of our commitment to helping the state with moving towards the digitized economy. Berita seterusnya, di bawah rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, penggunaan domestik lada dijangka meningkat dengan purata 2.7% setahun bagi memenuhi permintaan industri tempatan yang berkaitan dengan aktiviti tambah nilai khasnya sektor pemperisan makanan. Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Willy Mongin berkata, kementeriannya bersama Lembaga Lada Malaysia, MPB, akan terus memberikan lebih fokus dalam menggalakkan penggunaan lada tempatan dalam industri makanan. MPB akan terus maju ke hadapan secara agresif dalam mempromosikan, membuat penjenamaan semula dan memasarkan lada dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Di samping menjalinkan kerjasama erat dengan pihak peruncit, pasaraya dan juga saluran pemasaran digital. Bagi melaksanakan inisiatif ini, kerajaan melalui MPB telah menubuhkan anak syarikat Saraspai Senen Berhad bagi mempelopori pembangunan industri lada yang bermatlamat untuk memberi manfaat kepada pekebun-pekebun kecil. Pendekatan ini juga secara tidak langsung akan membantu menstabilkan harga lada dan meningkatkan permintaan lada Sarawak. Beliau kata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian watikah dan anugerah perkhidmatan Lembaga Lada Malaysia di Kuching pada Selasa. Menjawab pertanyaan media, Willy memberitahu kekurangan tenaga kerja muda dan penuaan golongan petani tidak dinafikan sering menjadi masalah besar yang dihadapi dalam sektor pertanian dan peladangan. Jadi untuk kita menyelesaikan masalah mereka ini, cuma kalau mereka diberi insentif oleh kerajaan dan harga komoditi ini meningkat, kita tidak payah menjemput mereka. Saya rasa mereka akan dengan sendirinya mereka menanam lada. Sebab kalau saya harga lada tinggi pun saya tak nak jadi timbalan menteri. Saya nak tanam lada juga. Tapi memenangkan harga lada hanya dalam lingkungan harga ladang dalam lingkungan RM8 ke RM10 dan harga lada putih RM15 sekilo, dan ini menyebabkan ramai yang tidak berminat kerana satu, buruh dan tenaga kerja kurang dan penuaan para petani, dan juga untuk maintain ladang-ladang itu juga memerlukan input pertanian yang tinggi seperti baja, racun dan sebagainya. Dalam majlis tersebut turut disampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang APC kepada 25 penerima, anugerah perkhidmatan setia APS kepada 16 penerima termasuk watika pelantikan kepada Ketua Pengarah MPB yang baharu Philip Kaweng. Berikut pula, menanam bunga hidup bukan sekadar satu hobi tetapi juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sampingan. Demikian menurut Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Batu Danau, Palus Palu Gumbang, semasa berucap merasmikan pameran dan jualan bunga hidup Anjuran Pergerakan Pemuda dan Wanita PBB DUN Batu Danau di Bangunan Persatuan Kebudayaan Bisaya, Kampung Batu Danau pada Ahad. Melalui program tersebut, pengunjung dapat melihat pelbagai jenis atau spesies bunga-bunga dari hutan yang tidak pernah atau jarang ditemui, dijual dari harga RM5 ke RM500. Usaha itu secara tidak langsung menjadi ruang kepada penggemar bunga berkongsi hobi dan cara berniaga. Dalam kesempatan itu, Paulus turut mengumumkan perasmian bangunan Pusat Kebudayaan Bisaya dan Ibu Pejabat Persatuan Bisaya yang terletak di Rumah Kedai Limbang akan diadakan bersempena sambutan 50 tahun Persatuan Bisaya.
Selanjutnya, hujan lebat telah menyebabkan kejadian banjir dan ia menggusarkan penduduk di kampung Bukit Kisi. Adun Lambe Ripin Lamat berkata, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak telah diminta untuk menyelesaikan penambahbaikan sistem peparitan di kampung tersebut. Jelasnya keadaan itu jika tidak ditangani segera, boleh menyebabkan banjir yang lebih besar dan merosakkan harta benda. Berikut menurut beliau semasa berucap merasmikan Majlis Ulang Tahun Tiang Pengingat Tahun 2020, Lot 86 Bukit Kisi, Sibuti pada Selasa. Dalam pada itu turut diumumkan peruntukan projek program transformasi luar bandar RTP pada awal tahun depan bagi membina bumbung di kawasan tersebut. Majlis Ulang Tahun Tiang Pengingat ini diadakan setiap tahun pada 22 Disember dan tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-18 sejak diadakan pada tahun 2002. Laporan di bawah, Program Border Pasukan Tindakan Kecemasan Komuniti CERT penting dalam mempersiapkan penduduk luar bandar berdepan dengan bencana atau kecemasan. Berucap dalam majlis penangguhan program tersebut di Dewan Kampung Stars pada Selasa, mewakili setiap usaha tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Billy Sujang memberitahu, menerusi pasukan Border CERT, masyarakat setempat boleh bertindak membantu menstabilkan keadaan apabila berlakunya sesuatu bencana atau kecemasan sebelum ketibaan agensi-agensi keselamatan dan bantuan profesional. Itulah kita latih anda semua untuk membantu dari segi kepantasan untuk bertindak. Penubuhan Border CERT ini adalah amat besar manfaatnya kepada warga kampung, terutama sekali yang jauh dari kawasan yang ada perkhidmatan klinik. Seramai 134 peserta dari 48 kampung terdiri daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK telah menyertai program Border CERT bagi daerah bau itu. Sementara itu, Ahmad Abang Julai yang mewakili Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN Sarawak memberitahu program Border CERT ini dilaksanakan adalah bagi melatih dan memberi kesedaran mengenai bahaya rabies kepada penduduk di sekitar sempadan Sarawak dan Kalimantan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk UKAS portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.